Halo teman-teman, event terbaru Bank Digital Bank Danamon yang saat ini sedang berlangsung dan di sini tanpa melakukan deposito, di sini bisa kita mendapatkan bonus sebesar Rp50.000. Jadi buat sobatku semua yang ingin mendapatkan bonus yang Rp50.000 ini dan untuk event yang ini teman-teman ada dua ya. Kemarin ada juga itu yang bonus sampai Rp200.000, cuman di sana banyak sekali persyaratan ya teman-teman yang perlu kita penuhi dan di sana pun ada bonus atau ada dua macam bonus kalau nggak salah ya. Dan di situ kita diperlukan untuk melakukan deposito. Ya, wajib. Tapi kalau yang ini kita tidak perlu melakukan deposito teman-teman dan di sini bisa kita dapat sebesar Rp50.000 ya. Cukup dengan membuka akun Bank Danamon melalui aplikasi Dana ya begitu ya. Jadi syarat dan ketentuan lainnya tentunya berlaku ya sobatku. Yang pertama di sini bisa kita lihat untuk programnya sudah sedang berlangsung akan berakhir di bulan Mei ini ya. Kemudian program ini onboarding ini berlaku bagi user Dana yang belum pernah membuka rekening Danamon dan melakukan pembukaan rekening tabungan Danamon melalui aplikasi Dana ya begitu ya. Jadi ini berlaku buat kamu yang masih belum mempunyai akun Bank Danamon dan di sini kalian bisa mendapatkan yang Rp50.000 ini apabila kalian itu membuka melalui akun Dana begitu ya. Oke, selanjutnya untuk pengguna akan mendapatkan cashback sebesar Rp50.000 dalam bentuk Dana Blends ya. Jadi ini dalam bentuk saldo Dana yang Rp50.000 ini teman-teman akan dikasih ke kita. Dan kemudian cashback ini akan diberikan di akun Dana dari nasabah baru Bank Danamon. Ya, itu hanya berlaku bagi nasabah baru ya. Oke, kemudian di poin kelima ini, program ini hanya berlaku untuk satu pengguna, satu perangkat elektronik. Artinya pengguna Dana ini hanya satu kali ya. Oke, kemudian pemberian reward itu akan diberikan kepada nasabah baru dengan skema sebagai berikut. Ya, di sini, yang pertama, untuk nasabah baru yang rekeningnya disetujui dan diaktifkan pada tanggal 1 sampai tanggal 15 ya. Maka tanggal cut off-nya adalah tanggal 15 ya. Jadi untuk A atau reward-nya akan diberikan juga maksimal 30 hari ya. Kalau misalnya disetujui di tanggal 15 maka di situ diberikan maksimal 30 hari ya, akan dihitung setelah disetujui begitu. Kemudian di sini teman-teman untuk poin kedua, nasabah baru yang rekeningnya disetujui dan diaktifkan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal terakhir di bulan berjalan ya, maka tanggal cut off-nya akan adalah tanggal terakhir di bulan berjalan itu ya. Oke, dan reward-nya akan diberikan juga pada maksimalnya 30 hari kerja ya, setelah atau dari tanggal cut off B. Begitu. Nah, kemudian promo ini berlaku untuk seluruh pengguna Dana ya. Jadi buat sobatku semua silahkan dicek ya. Ini yang masih belum mempunyai akun Bank Danamon ya. Oke, kemudian promo ini tidak dapat diperjualbelikan. Kegiatan jual beli promo Dana merupakan kegiatan yang dilarang, teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya, apabila misalnya kalian belum mempunyai akun Bank Danamon, jadi silahkan dibuka dan seperti caranya teman-teman di sini bisa kalian lihat ya. Untuk kalau misalnya nanti untuk lebih lengkapnya ada nanti linknya di deskripsi untuk cara pengisian data-data di sini, tetapi kita coba buka ya. Di sini bisa kita lihat ya dari halaman Danamo dari halaman Dana ya, seperti ini tampilannya ya kalau sudah kalian buka. Oke, kemudian di sini kita cek di sini ya. Oke, nah jadi setelah kita cek di sini ada beberapa bank yang tersedia. Jadi di Danamo yang kita buka ya, seperti di sini kita klik buka seperti ini teman-teman. Oke, nanti di sini ya di halaman ini sudah ada data di sini ada KTP di atas ya, sudah ada KTP. Kemudian data pribadi ini kan masih 33% ya. Jadi ini perlu kita isi. Kita klik aja dari sini untuk pengisian. Dan yang perlu kita isi di sini adalah mulai dari status perkawinan ya, nama ibu kandung, NPWP kalau ada ya. Kemudian alamat ya, silahkan diisi. Kemudian di sini provinsi, kemudian di sini teman-teman kota atau kabupaten.
kemudian kecamatan, kelurahan, dan RT RW. Kemudian di sini disesuaikan saja melalui data diri kalian di KTP teman-teman ya, di sini ya, silahkan diisi semua email. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita isi, baru kita isi yang di kita klik di sini ya, kita isi yang di bawahin teman-teman untuk informasi data finansial kita ya. Jadi di sini kita klik ya. Oke, data finansial ini teman-teman, ini dimulai dari informasi pekerjaan ya, pekerjaan, bidang pekerjaan, kemudian di sini ada nama perusahaan, alamat kantor ya, silakan diisi semua, provinsi, kota. Dan kemudian teman-teman, setelah kita isikan ini semua, di sini kita simpan ya. Oke, setelah kita simpan, nanti di sini tinggal kita mengirim informasi saja ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini sudah selesai semua, di sini nanti kita checklist yang di sini. Oke, setelah kita checklist, nanti di sini kita kirim pendaftarannya. Ya. Oke, setelah selesai ya untuk pendaftarannya teman-teman, nanti kita tunggu jadwal untuk diverifikasi. Ya, apabila sudah diverifikasi, maka kita tunggu untuk 30 hari maksimalnya itu akan diberikan ya. Itu paling lama. Oke, jadi kira-kira begitu teman-teman untuk aplikasi Bank Danamo atau event baru Danamo X Dana ya, kolaborasi di aplikasi Dana. Kalau kalian mau silahkan bergabung, kalau tidak juga ya jangan dipaksakan sekali untuk mengikuti event-event ini. Dan di sini gratis ya sobatku, tidak dipungut biaya, dan ini tidak perlu melakukan deposito gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.